Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Wida Gaming. Nah, di video kali ini gue mau bermain game Curse of Ars lagi. Nah guys, selain event Halloween, yang gue tunggu-tunggu adalah skin yang ada di game Curse of Ars ini guys. Nah, ini dia guys ya, skin limitednya. Nah, untuk mendapatkan skin limited ini, kita bisa mendapatkannya dengan mengumpulkan loli guys ya. Nah, yang ini 1500 shard. Jadi untuk mendapatkan 1500 shard ini, kalian harus mempunyai 300 loli, guys. Nah, di sini gue sudah mempunyai 686 loli. Tapi di sini gue belum srek ya sama skin ini, guys. Jadi gue gacha aja dulu. Gacha di event Halloween ini, guys. Kita langsung menuju robak ini, guys. Ini dia monster load guysnya. Oke, mungkin kita langsung klik aja yang ini. Kita pilih yang mata ungu. Lupa gue ambil pumpkinnya, cok. Oke, kita balik dulu bentar. Nah guys, di event Halloween ini gue rasa sih seperti bukan lagi event karena nggak ada nuansa Halloweennya guys. Nah di sini gue sudah mengambil pumpkinnya. Dan di sini gue sudah mengumpulkan 100 Luminan Soul. Nah, untuk mendapatkan Luminan Soul ini cukup susah guys ya, cukup lama untuk farmingnya. Karena untuk mendapatkan satu Luminan Soul ini kalian harus farming selama 1 menit untuk mendapatkan satu Luminan Soul. Jadi, untuk mendapatkan 50 Luminan Soul kira-kira kita membutuhkan waktu 50 menitan guys ya. Tergantung juga yang farming guys. Tapi ada juga subscriber gua yang hanya membutuhkan waktu 13-20 menit. Gue juga nggak tahu sih guys ya. Jadi tapi di sini gua untuk mendapatkan satu Luminan Soul ini gue harus membutuhkan waktu 1 menit lebih guys. Oke, mungkin kita langsung aja melawan monster ini guys. Kita pilih mata yang biru ini guys ya. Kita tungguin aja guys ya, jangan ditinggal, nanti kalian tidak bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, dan selanjutnya gue mau memilih yang mata merah ini guys. Nah, kita mendapatkan Lord King guys ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 Lord King guys. Nah, kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini dari menggacha Lord King ini guys. Guys, sebenarnya gue nggak mau gacha sih guys, tapi demi kalian gue open aja nih Lord Kingnya. Nah, dari gue sendiri mendingan gue jual aja. Nah, untuk mendapatkan Lord King ini cukup lama guys. Oke, mungkin kita langsung open aja Lord King ini. Semoga kita mendapatkan hadiah utamanya guys ya. Oke, kita langsung open aja. Boom. Kita mendapatkan ini malah guys, nggak ada gunanya. Boom. Nah guys, ternyata kita tidak mendapatkan yang lain guys. Oke guys, mungkin itu aja video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Bye bye.